Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa anfir lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul musallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin li hadini wa li ghayrihi salihah. Wa ila hadratil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Thumma jami'il masyayikh wal ulama mata termas. Thumma li mu'allif hadzal kitab. Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali insyaallah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. Allah masih memberikan keistimewaan kita semua. Malam hari ini pilihan Allah jatuh ke kita semua, didudukkan ke dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan fabihudahu muqtadi, mudah-mudahan ilmu yang nanti kita bahas bersama, kita peroleh bersama dari kitab beliau Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan bisa bermanfaat kita di dalam menaungi atau di dalam menaungi perjalanan hidup kita di dunia ini, sehingga manfaat juga kelak di akhirat kita dibangkitkan dari kubur dalam keadaan menjadi orang alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita nyampe tentang orang yang telah mengetahui tentang jati diri hatinya, maka orang tadi akan mengetahui dirinya. Orang yang mengetahui hatinya berarti dia telah mengetahui tentang dirinya. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka telah mengetahui Rabb-nya. Barang siapa yang bodoh, tidak mengerti tentang hati di yang ada di dalam jiwanya, di dalam badannya, maka orang tadi berarti bodoh dengan dirinya. Barang siapa yang bodoh dengan dirinya, maka untuk mengenal orang lain semakin susah, semakin bodoh. Apalagi mengenal Rabb-nya, semakin tidak akan tahu. Jadi kunci untuk mengenal Rabb itu harus orang mengetahui tentang dirinya. Sebelum mengetahui dirinya, berarti orang tadi harus mengetahui tentang hatinya. Maka Imam Ghazali membahas tentang ngajaibul qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Allah Ar-Rahman. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi zat belas asih di dalam akhirat bagi wong-wong muslim saja. Allah punya sifat Ar-Rahman. Itu berarti Allah kepada orang kafir maupun kepada orang muslim, Allah itu memiliki kasih sayang. Yang kafir diberi rezeki, dikasih badan sehat, minta juga masih dikasih. Minta kaya juga dikasih, bahkan yang kaya malah kebanyakan dari non muslim atau orang-orang kafir. Itu karena Allah bersifatan dengan Ar-Rahman. Jadi jangan ngiri, itu gak pernah sholat kok malah kaya gitu lah. Itu korupsi malah gak ketangkep, kini baru nyobain dikit mau korupsi udah ketangkep. Jangan ngiri, itu Allah baru memperkenalkan kepada kita sifat Ar-Rahman kalau seperti itu. Namun khusus untuk orang muslim, orang-orang mukmin, bahwa nanti Allah akan mempraktekkan sifat Ar-Rahimnya kelak di akhirat tanpa pengecuali, bagi khusus bagi orang mukmin, orang muslim doang. Yang lainnya tidak ada itu. Jadi sekarang kalau orang yang masih belum bisa nerima keadaan dirinya membandingkan keadaan orang kafir yang selalu hidup enak, berarti dia belum mengenal sifat Allah Ar-Rahman. Tidak mengenal sifat Ar-Rahman tadi karena hatinya kosong, dia ajhalu, dia bodoh dengan hatinya. Dia lebih tidak mengerti dirinya, tidak mengerti hatinya. Akhirnya sifat Ar-Rahman gak ngerti juga. Ngiri sama orang yang maksiatnya banyak kok kaya, maksiatnya banyak kok enak hidupnya, maksiat banyak kok malah pangkatnya naik terus. Sini yang sudah jujur, sudah benar, sudah berusaha apa adanya kok malah dipecat gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahuwa alladhi idha arafahul insanu faqad arafa nafsahu wa idha arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa huwa alladhi idha jahilahu al-insanu faqad jahila nafsahu wa idha jahila nafsahu faqad jahila rabbahu wa man jahila qalbahu fahuwa bighairi ajalu. Sampai situ. Wa man jahila utawi sapane wong iku jahila kang bodoh sapa wong qalbahu ing atine wong fahuwa mongko utawi wong mau bighairi sanging liyane wong iku ajalu luweh bodoh. Barang siapa yang tidak mengetahui tentang hatinya orang tadi, maka barang siapa yang tidak bisa mengetahui hati yang ada dalam dirinya, tidak mengetahui hati dirinya sendiri, maka dipastikan dia lebih tidak bisa mengerti hatinya orang lain. Orang yang suka memaki orang itu karena tidak melihat bahwa dirinya itu masih banyak salah, masih banyak kotoran. Orang yang selalu menghujat orang lain enak itu dan tidak pernah mau berhenti merasa mendapatkan kenikmatan ketika sudah menghujat itu karena memang dirinya itu sangat bodoh dengan dirinya. Atau dirinya itu orang tadi sangat bodoh dengan hatinya. Seandainya dia pandai dengan mengetahui hatinya dan mengetahui jati dirinya, maka tidak akan mungkin ucapan itu, lesan itu mudah memaki orang lain. Itu asbabnya seperti itu. Tapi ya ada apa enggak? Ya ono kan gitu. Jadi kalau ada orang memaki, kita bersyukur alhamdulillah gitu. Saya lebih pintar dari dia. Dia bodoh. Sama dirinya sendiri aja bodoh, apalagi sama orang lain. Maka dia bisa memaki orang lain. Itu saking bodohnya dirinya. Bukan pintar dia bisa memaki itu, bisa menghujati bukan saking pintarnya, saking bodohnya. Intinya itu doang. Sini. Wa man jahila qalbahu fa huwa biwari ajalu. Barang siapa yang tidak mengetahui hati yang ada di dalam dirinya, maka dipastikan dia lebih bodoh, lebih tidak mengerti dengan yang lainnya. Id aktsarul khalqi iku jahiluna bi qulubihim wa anfusihim. Karena kebanyakan makhluk itu jahiluna, bodoh, bikulubihim dengan hatinya mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu bodoh dengan hatinya sendiri, tidak mengerti dengan hatinya sendiri, geblek dengan hatinya sendiri kalau bahasa kerasnya itu, bahasa kasar, songong dengan hatinya sendiri, gak ngerti dengan hatinya yang ada di dalam dirinya. Ini kebanyakan manusia. Wa angfusim, dan tidak mengerti jiwanya. Kebanyakan manusia itu bodoh dengan hatinya sendiri dan bodoh dengan jiwanya. Wa qad khila bainahum wa bain angfusim. Wa qad khila teman-teman was dan aling-alingi apa bainahum antarane annas wa baina anfusilan antarane jiwane nas. Dan benar-benar telah terhalang antara manusia tadi dan jiwanya, antara manusia tadi dan hatinya itu terhalang. Fa inna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Fa inna Allah, sesungguhnya Gusti Allah, satamane Gusti Allah, iku yahulu ngaling-alingi sapa Gusti Allah, bainal mar'i ing antarane seseorang, di antara seseorang, wa qalbi dan hatinya seseorang. Karena sesungguhnya Allah itu menghalang-halangi orang tadi dengan hatinya. Orang yang tidak mengerti dirinya, orang yang tidak bisa mengetahui hatinya, maka sebetulnya Allah telah menghalangi dia untuk bisa mengetahui hatinya tadi. Rata-rata itu orang yang belek, sakit mata, beleken itu nempel itu biasanya gak tahu. Sedangkan itu yang paling dekat dengan mata loh, belek itu.
Tapi kenapa kadang-kadang yang menegur malah orang lain? Loh, belek kamu tuh, ada belekin loh matanya. Sedangkan hati itu lebih dekat daripada itu. Lebih dekat daripada belek yang nempel di mata. Hati itu lebih dekat ke manusia sebetulnya daripada dibandingkan dengan belek yang ada di mata. Tapi kenapa manusia tidak bisa mengetahui tentang hatinya? Karena memang Allah berkehendak seperti itu di sini. Fa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah itu menghalang-halangi antara orang dan jiwanya tadi, antara orang dan hatinya. Wa hailula tuhu bi ayyamnahu an musyahadatihi wa muraqabatihi wa ma'rifati sifatihi. Adapun olehnya menghalang-halangi Allah kepada orang tadi itu bi ayyamnahu, Allah mencegah kepada orang tadi an musyahadati, dari menyaksikan Allah, dari makrifat kepada Allah, wa muraqabati, dan Allah mencegah orang tadi tidak bisa muraqabah kepada Allah. Tidaklah orang tidak makrifat karena Allah mengendaki dia tidak makrifat, tapi sebabnya karena hatinya, alias orang tadi tidak mengerti hatinya, tidak mau belajar tentang mengetahui hatinya, sembrono tentang kaifiyah hatinya, sembrono tentang amaliyah hatinya, sembrono menyepelekan tentang tata krama hatinya, menyepelekan tentang sikap hati kepada Allah itu sendiri. Nah, itu karena menyepelekan hati untuk bersikap baik kepada Allah, bertata krama kepada Allah, tata krama menghadapi takdir, maka hatinya terhalang. Kemudian Allah menghalangi hatinya orang tadi wa ma'rifati sifatihi. Orang tadi tidak mengerti tentang sifat-sifat Allah. Ayo, ketika kita bicara sifat Al-Qohar, ketika kita bicara sifat Al-Jabbar, maka hari ini Allah memperkenalkan sifat itu kepada kita. Al-Qohar, Allah memaksa dengan keadaan terang-terangan. Al-Jabbar, Allah memaksa dengan tidak nampak, sangat lembut sekali. Sebetulnya kita itu dipaksa oleh Allah hari ini, tidak terasa. Kenapa kita tidak bisa meninggalkan pengajian ini? Tahu-tahu punya keinginan, Pak. Tahu-tahu nanti sudah punya niat, nanti habis pengajian di Halim, nanti langsung ke sini. Nanti ya, ketika habis kerja, nanti langsung pengen ngaji ke sini. Timbulnya kita keinginan itu sendiri, kita enggak ngerti datangnya. Itulah Allah memaksa hati kita. Allah menimbulkan rasa suka untuk mengaji itu, kemudian kita tidak bisa menolak untuk tidak berangkat, sehingga kita ke sini. Itu. Berarti kita dikenalkan oleh Allah sifat Al-Jabbar Al-Qohar. Selain sifat-sifat yang lain. Ketika kita bicara sifat Allah, berarti Allah memperkenalkan kita sifat kasih sayangnya. Hari ini kita dipilih, dibedakan dengan orang lain, bisa ibadah, berarti Allah memperkenalkan sifat itu pada kita, sifat sayang. Sifat mulianya Allah diperkenalkan ke kita. Kita didudukkan ke badan tempat yang mulia, yaitu di majelis ilmu. Kenapa di dalam tidak kemaksiatan? Karena kemaksiatan itu dulun, di dalam kehinaan. Kita enggak ngerti juga dikenalkan sifatnya seperti itu. Sampai kita enggak ngerti. Dalam satu waktu kita duduk, Allah memperkenalkan sifatnya. Kadang-kadang 99 sifat itu diperkenalkan kita. Tapi kita tidak memperhatikan sama sekali sifat itu. Sehingga ucapan Alhamdulillah aja enggak pernah. Alhamdulillah itu kalau sudah gajian, dapat bonus ya. Itu baru Alhamdulillah. Gajian, itu kan, dapat bonus, badannya sehat, itu kan, bisa nabung, dapat arisan lagi lah. Itu baru Alhamdulillah, baru ngalamin gitu. Tapi kalau dapat gajian, anaknya sakit,
duitnya habis untuknya utang itu astagfirullahaladzim. Itu namanya belum diperkenalkan sifat Allah. Yang lain itu masih belum kenal sama Allah benar itu berarti. Kenalnya baru sifat al-dharu aja. Allah memberikan cobaan kepada hambanya. Satu dong yang dikenal. Sedangkan itu kasih sayang Allah. Sedangkan itu sifat jabarnya Allah dikenalkan kita. Ar-Rahmannya diperkenalkan, Al-Karamnya diperkenalkan, Al-Wadudnya diperkenalkan. Assalam, masih selamat kita. Orang lain yang sakit kita enggak diperkenalkan juga, masih enggak ngerti juga sifat assalam. Waduh banget kita kan. Karena selama ini kita itu seolah-olah ya nikmat itu kalau cocok dengan nafsu kita. Pokoknya kalau cocok dengan keinginan kita itu baru nikmat. Pokoknya kalau belum kaya kayaknya belum puas gitu lah, itu belum alhamdulillah itu lah. Belum syukur kepada Allah itu enggak, belum beres itu. Itu yang kedajikan kita bodoh. Sedangkan setiap kita lakukan satu detik aja nih Pak, kita berpikir terus itu berarti sifat Allah banyak banget yang diperkenalkan ke kita. Tapi karena kita bodoh dengan hati kita, sehingga kita bodoh dengan diri kita, sehingga kita tidak bisa mengenal Allah itu sendiri. Sifat Allah aja enggak ngerti. Apalagi suruh marifat Pak, terlalu jauh. Wa kaifiyati taqallubihi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Dan orang tadi dihalang-halang oleh Allah sehingga dia tidak bisa melihat cara bolak-baliknya hati. Tidak bisa melihat lika-liku hati ketika bolak-balik. Baina usbu'aini di antara sifat kuasanya Allah dan sifat maksanya Allah. Kalau orang bukan Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, usbu'aini itu antara jari jemarinya, dua jemarinya Tuhan. Diartikan dua jemarinya Tuhan. Min asabi'ir rahman, dari beberapa jarinya Tuhan. Itu kalau makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah sudah membiasakan ditakwili yang seperti itu. Baina usbu'aini itu antara dua sifat kuasanya Allah, yaitu sifat kuasa dan sifat maksanya Allah. Dia tidak mengerti di bolak-baliknya hati itu sebab Allah memaksa hati tersebut sehingga bisa bolak-balik. Kadang itu yo seneng banget kalau sholat jamaah, kadang-kadang malas banget kalau jamaah. Kadang-kadang dapat duit 50.000 itu alhamdulillah, udah bilang alamin itu. Kadang-kadang dikasih 1 juta masih astagfirullahaladzim gitu. Masih kurang. Mungkin kalau orang yang sudah ibu-ibu yang biasa operasi sesar itu minum air 1 tetes itu mungkin bahagianya luar biasa itu. Karena begitu habis operasi belum boleh minum sebelum kentut ya. Ya Pak dokter ya. Kan gitu. Lah itu saya tanya benar. Katanya minum 1 tetes begini itu nikmatnya luar biasa. Lah kalau sekarang nih Bapak dikasih 1 tetes, dikampleng itu depan orangnya. Oh, pelit amat ngasih 1 tetes doang gitu. Dikasih 1 gelas aja enggak alhamdulillah tadi. Coba. Udah dapat kopi aja belum baca alhamdulillah gitu Pak itu. Udah diminum, udah mau habis masih kurang. Kurang nih dikit amat enggak penuh ngasihnya gitu masih ya. Orang tadi dihalang-halangi sehingga dia tidak mengetahui tentang bolak-baliknya hati antara kedua sifat Allah, yaitu sifat kuasanya Allah dan sifat bisa memaksanya Allah. Jadi hati itu tergantung Allah. Maka menjadi khilafiyah, apakah hati itu, iman itu bisa nambah, bisa kurang atau tidak. Sebagian ulama bahwa iman itu bisa nambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Itu loh Pak. Kalau habis ngaji tasawuf begini biasanya, ngaji kayak gini, ini yang masih muda-muda ini kalau jalan baru pulang itu gak mau lihat cewek coba aja. Tapi dua hari gak ngaji terus melotot terus ya. Tanda-tandanya begitu. Kayaknya iya-iya kita habis ngaji itu dua hari itu masih ada itu. Bekasnya itu masih ada. Keingetan ngajinya itu. Udah kelewat 4 hari, 5 hari, apalagi sudah libur nanti gitu kan. Libur 2 bulan gak ngaji, apa sebulan gak ngaji gitu. Sudah.
kurang bari gelubak-gelubuk gitu. Bukan hanya ngelihat, ngajak jalan ke puncak malah. Ini kalau ngaji agak takut juga ini. Wah, kalau mati di jalan gimana ini ngajak cewek ini ya. Kayak iya gitu, takelup. Jadi Allah menghalang-halangi orang tadi sehingga orang tadi sama sekali tidak mengerti, tidak bisa mengerti tentang bolak-baliknya hati di antara dua sifat Allah, yaitu sifat kuasanya Allah dan sifat memaksanya Allah. Jangan diartikan antara dua jari Allah, dari beberapa jari Allah, jari Rahman. Jadi tafsirnya seperti itu. Ini ngajinya dulu begitu. Wa annahu kaifa yahwi maratan ila aswalis safirin. Wa annahu ati itu kaifa yahwi kali kepriye tumurun apa ati maratan ing dalam swijining mangsa ila aswalis safirin maring luweh asor-asore derajat kang asor. Orang tadi tidak bisa melihat bolak-baliknya hati di antara sifat kekuasaan Allah dan sifat memaksanya Allah, juga tidak bisa melihat ketika hati itu sedang turun, sedang berlumuran dosa, sedang turun ke dalam kedudukan yang paling rendah. Jadi ketika maksiat sudah sampai orang mandi dosa yang banyak itu enggak ngerti. Kok ngomongin orang gibah sama orang kok alasannya orang enggak mau berubah. Kan kadang-kadang orang itu membenarkan dirinya untuk berdalil bahwa dirinya itu benar. Dakwah kok memaki orang itu ngomongnya dakwah. Sedangkan ketika ditanya dia membenarkan bahwa itu kebenaran loh itu. Itu kan tertutup benar itu, Pak. Makanya yang bisa meneropong yang seperti ini, Pak, ahli tasawuf seperti Imam Al-Ghazali itu tahu persis gitu. Orang tadi terhalang sehingga tidak bisa mengetahui ketika hati sedang turun. Ketika hati itu sedang berada di dalam lembah-lembah kehinaan itu enggak ngerti. Wayan khafidu ila ufuqi syayatin. Bahkan orang tadi tidak mengerti hatinya itu sedang asik di alam setan. Sedang turun bermain-main tiduran bercengkrama bersenang-senang di ufuki syayatin, di pejajahannya setan, di alam setan, di cakrawalanya setan. Enggak ngerti ini saya ini benar kok enggak, ini apakah duduk ini, misalkan duduk saya ini, bicara saya ini umpama, apakah ini di alam setan apa di alam kehinaan apa di alam yang lain atau cakrawa yang lain, enggak ngerti dia. Sama aja gitu kadang-kadang. Itulah yang kadang orang tersesat. Jauh dari kebaikan. Karena memandang dirinya itu luar biasa. Orang yang tidak pernah taklim itu karena tidak tahu dirinya itu bodoh. Karena saya itu kadang menganjurkan, kalau masih sholat itu belum 100% tiap sholat khusyuk, berarti masih diwajibkan ngaji. Gitu. Seandainya hari-hari kita, sholat kita selama ini, kok satu hari aja masih ada yang belum khusyuk, masih ada 1% yang belum khusyuk, masih diwajibkan ngaji. Kalau sudah 1%, nah itu urusannya udah beda lagi. Tapi onora lagi yang menjadi pertanyaan, ada enggak? Kalau enggak ada berarti ya masih wajib. Lo ketika ada taklim kok enggak ngaji? Karena dirinya enggak mengerti tentang hatinya, sehingga dia tidak mengerti tentang dirinya.
Dirinya yang apa? Dirinya yang bodoh, dirinya yang pasti butuh ilmu untuk meningkatkan sholat itu biar khusyuk. Satu itu, belum yang lain itu baru bab sholat itu. Dorongan ngaji bab sholat aja udah. Belum yang lain, apalagi sampai ngejar keikhlasan, ngejar khusyuk aja susah, apalagi ngejar ikhlas itu ya. Kalau kita beramal dalam satu hari masih ada satu amal yang tidak ikhlas, berarti masih wajib bagi dia ngaji. Hah? Iya. Kalau gak ngasih, dosa. Itu. Orang yang mau sholat berarti wajib mengetahui tentang wudhu. Orang yang mau sholat wajib mengetahui tentang tata cara sholat. Baik itu rukun sholat, baik itu baca-bacaan yang ada di sholat, rukun qauli maupun rukun fi'li. Begitu pula ketika sholat itu disyaratkan khusyuk, ketika beramal itu disyaratkan ikhlas, maka harus wajib mengetahui ilmu-ilmu yang mengantarkan tentang keikhlasan maupun tentang kekhusyukan sholat. Berbahagialah yang mengaji tasawuf. Tapi yuk, aku terlalu berani nih Pak ngaji ini Pak. Sebetulnya belum bisa, nanti paksain ini. Wes ngaji wes bismillah. Wa kaifa yartafi'u ukhra ila a'la 'iliyin. Dan orang tadi terhalang hatinya, terhalang tidak mengetahui hatinya, sehingga hatinya itu ketika hati tadi sedang naik di satu saat yang lain ila ala yang lain, di dalam kedudukan yang paling tinggi, dia juga enggak ngerti. Pas rendah enggak ngerti, pas di cakrawala di alam setan enggak ngerti, pas kedudukan di dalam kondisi dia ada di tingkatan kebaikan yang tinggi, di dalam didudukkan oleh Allah tingkatannya tinggi, enggak ngerti. Pas didudukkan di dalam kemaksiatan dia baca alhamdulillah, didudukkan nantinya di dalam tingkatan yang rendah, di dalam kedudukan cakrawala setan dia baca alhamdulillah, begitu didudukkan oleh Allah tingkatan yang bagus, malah bacanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebalik. Kan enggak ngerti dirinya kan? Ini saya di mana ini? Loh gitu deh. Wa yartaqi ila 'alamil malaikati al-muqarrabin, dan dia tidak mengerti tentang hatinya ketika hatinya tadi sedang naik ke alam malaikat yang dekat kepada Allah. Berarti hati itu bisa satu saat bisa di alam setan, bisa satu saat di alam yang paling rendah, di dalam alam kehinaan, terkadang di alam kemuliaan, terkadang dia sampai ke dalam alam malakut, alam malaikat. Kita enggak ngerti ini di mana kedudukan nanti kita. Wa man lam ya'rif qalbahu liyuraqibahu wa yura'ihi wa yatarassadu lima yaluhu min khazainil malakuti alaihi wa fihi fahuwa mimman qala Allah ta'ala fi nasullahu fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun wa man lam ya'rif wa man lan utawi sabenong barang siapa lam ya'rif kang tidak mengetahui sapa orang mau qalbahu ing hatinya, barang siapa yang tidak mengetahui hatinya liyuraqi bahu perlune nginjen-ninjen ngintip-ngintip ing ati wa yuraihi lan nginjen-nginjen ya sama ya. Nginjen-nginjen ing ati wa yatarassadu. Itu sama artinya sebetulnya, Pak. Kalau Bapak ngintip
amang lihat jarak jauh dengan ngedap-ngedap, itu mirip-mirip banyak, yang ngintip-ngintip. Barang siapa yang tidak mengetahui hatinya, perlunya untuk mengintip-ngintip melihat di dalam hatinya orang tadi, memperhatikan apa yang ada di dalam hatinya tadi. Lima yakhluqu min khazainil malakut, dari sesuatu yang nampak daripada gedungnya alam malaikat, ahli atas orang tadi, wafihi, dan di dalam orang tadi, fahuwa mimman qala, maka orang tadi termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fihi, di dalam orang tadi, nasullaha fa'ansahum, nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nasullaha, nasu, melupakan siapa kaum, kaum lupa, melupakan Allah yang Allah. Fa'angsahum, maka Allah melalaikan dia, melupakan dia, angfusahum, atas dirinya. Ketika dia lalai kepada Allah, maka Allah akan menjadikan, akan melupakan orang tadi kepada dirinya. Wah, gak pernah zikir itu ya, pasti dia. Orang yang tidak pernah zikir, maka dia dipastikan akan lupa kepada dirinya. Apakah dirinya itu sedang maksiat, atau dia sedang di dalam kebaikan, atau dia baru berjalan di kepentingan dunia, atau kepentingan akhirat, berteman dengan setan, atau sedang bersama malaikat, itu dia gak ngerti. Karena Allah melalaikan orang tadi karena sebab dia lalai kepada Allah. Ulaika humul fasiqun. Ulaika, utawi mengkono-mengkono kaum, adapun mereka, hum ya mereka, iku al-fasiqun, orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang sering berbuat dosa. Fasiqun, berbuat dosa besar. Itu orang-orang fasik. Kan kalau orang itu berbuat maksiat, amal kebaikan itu hati harusnya terasa. Oh ini baik, oh ini gak baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika ada orang yang bermaksiat kok dia tidak merasakan itu kemaksiatan? Berarti dia melupakan dirinya. Dia tidak mengerti hatinya. Dia selama ini melupakan Allah, sehingga Allah melupakan dirinya. Walau dia itu melakukan kemaksiatan, dia tidak merasa dia bermaksiat kepada Allah. Sama saja, itu gak punya beban sama sekali. Itu berarti orang tidak banyak mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ma'rifatul qalbi, anapun utawi ngaweruhi ati, wa haqiqatu ausofi, lan mengetahui hakikatnya, sifat-sifatnya ati, itu asludini, pokoknya agama. Adapun mengetahui tentang ati dan hakikat sifat-sifatnya ati, itu adalah termasuk pokok-pokok di dalam agama. Kalau kita bicara rukun Islam, berarti bicara sholat, bicara syahadat, bicara puasa, bicara haji, zakat. Sekarang yang menjadi pokok agama ada lagi, yaitu rukun iman. Rukun iman itu di mana tempatnya iman? Di jidat apa di mana? Di hati. Karena rukun iman itu letaknya di hati, maka untuk mengetahui hati, mengetahui hati dan mengetahui hakikatnya, sifat-sifat hati, itu termasuk pokok agama juga. Kalau Islam itu pokoknya adalah lima perkara, maka kalau iman yang menjadi pokok, enam. Termasuk di dalamnya hati, percaya, 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 dan percaya. Akhirnya percaya-percaya semua. Maka itu termasuk dari pokok di dalam agama itu ya, hati tadi. Maka mengetahui
tentang hati kita, mengetahui tentang hakikat sifat-sifat hati kita, termasuk pokok di dalam agama, wa asasu thoriqis salikin, dan pokoknya, dasarnya. Anak kecil siapa ya? Adik, enggak boleh naik, Dik. Mengetahui hati dan hakikat sifat-sifatnya hati termasuk pokok agama dan termasuk dasar jalannya orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Kalau pengen makrifat, berarti orang tadi harus banyak mengetahui tentang hati dan sifat-sifat hati yang ada di dalam dirinya, juga mengetahui tentang jati dirinya. Bagaimana tentang orang yang belum mengetahui dirinya udah makrifat? Ya sudah saya katakan, harus jadab dulu. Harus kelihatan orang gila dulu. Majdub. Majdub itu ya belum ini, Pak. Orang yang belum mengerti hati, belum bisa meresapi hatinya, tahu-tahu Allah sudah menginginkan dia kemarifatan. Salatnya belum khusyuk, ngajinya masih males. Gitu kan. Kalau makan masih sambil jalan, masih lari gitu kan. Enggak baca bismillah, setelah makan enggak baca alhamdulillah. Kok Allah mengendaki? Setting dulu, Pak. Majdub. Jadi itu nanti berangsur. Ketika sudah masdub, jadab, itu turun lagi, Pak. Nanti setelah itu dia akan berangsur ke hakikat, ke torekoh, ke syariat. Tapi kalau sampai meninggal dunia kok masih jadab, nah itu yang menjadi. Gak sholat gak ini. Ya memang dia gak tahu dirinya itu. Tapi sudah terlindungkan kepada Allah duluan. Makanya kadang mereka saking rindunya Allah, gak ingat waktu, gak ingat dirinya, gak ingat dia pakai baju atau tidak, gak ingat makan, gak ingat temennya, saking rindunya kepada Allah. Ini yang baru diputus ceweknya, ngaji gitu juga ngalamun, ngalamun gini, ini ngaji apa? Ngaji apa? Kaget kan dia, kepikiran ceweknya, duduknya ngaji kepikiran ceweknya, itu sama itu namanya jadab, ketarik sama cewek. Tapi ketarik sama Allah, zat yang maha hebat, ya mesti jadi gila, Pak. Otak ini gak mampu untuk nerima kemarifatan atau apa, untuk mencerna itu, akhirnya blank. Itu gila sama manusia, seneng sama manusia aja, rindu sama manusia aja bisa gila. Coba pakai jalan goyang atau semar mesem, dimantrain malam jam 1 malam ketok-ketok pintu gitu, nyariin orangnya. Nah itu kan gila itu. Nah ini orang yang di dalam istilah tasawuf ketika gila karena rindu kepada Allah, itu bukan gila, namanya majdub. Itu nanti berangsur, Pak. Berangsur setelah majdub itu, karena diperkenankan oleh Allah sebelum sempurnanya syariat, sebelum sempurnanya tarekat, sebelum bisa memahami tentang hati dengan hakikatnya, Allah sudah mengendaki kemarifatan dulu. Jadi blank. Wa idza faraqna minasyatril awali, wa idza faraqna mongkola lakali wis rampung sapa sing ingsun. Minasyatril awali, dari bagian yang pertama, dari separuh yang pertama, dan ketika aku sudah selesai dari bagian yang pertama, dari setengah yang pertama atau bagian yang pertama, min hadzal kitabi, dari inilah kitab, minan nadri, dari melihat, fi ma yajri ala jawahihi, fi ma dalam sesuatu yajri yang lumaku ala jawahihi ing atase anggota tubuh, minal ibadati bayane saking pira-pira ibadah wal adat lan adat. Wa huwa al ilmu dhahiri wa kun wa huwa utawi nadzarum fi ma yajri al jawariki, itu al ilmu dhahiru min dhahir wa wa'at. Nah janji sapa ingsun an nusyarriha en yang to nerangke sapa ingsun fi syatrisani ing dalem
Bagian yang kedua, ma ing barang yajri ala kopi, ma ing barang yajri kang lumaku apa ma ala kopi kang tasati minal sifati sangking bayane, minal sifati sangking bira-bira sifat al-mulikati yang menghancurkan, wal mujiati dan sifat-sifat yang menyelamatkan. Setelah saya selesai menerangkan bagian yang pertama dari inilah kitab, yaitu melihat dari beberapa yang berlaku atas jawarih, atas anggota tubuh, dari beberapa ibadah dan beberapa adat, itu juz 1, 2 itu membahas tentang jawarih, sholat, tentang puasa, haji, itu juz 1, 2 dan adat. Wawang ilmu zahir itu yang bab yang 1 dan 2 juz ikhya, kitab ikhya juz 1 dan 2 itu ilmu zahir, ilmu zahir pak, ilmu syariat. Wawang katana maka aku berjanji akan menerangkan bagian yang kedua ini maya jering ala kobi, sesuatu yang berlaku atas anti minat sifat ini, dari beberapa sifat al-mukati yang menghancurkan. Jadi untuk kitab yang juz ketiga ini dibahas tentang anti dan sifat-sifat penghancur, wal mujiati dan yang penyelamat. Mujiati itu penyelamat yang bisa menyelamatkan. Wahuwa al-ilmu, wahuwa utawi ma yajing alal qobi, itu al-ilmul batin, yaitu ilmu dalam, ilmu hati, ilmu batin. Jadi juz 1 2 itu ilmu zahir, syariat, yang ini ilmu batinnya. Fala buta mongko ora kena ora wajib. Apa an nuqaddima ingin to dhisike sapa ingsun alahi ing atase hadzal kitab. Ing atase mayat sing alal qobi kitab ini ing dua kitab, maka wajib bagiku untuk mendahulukan dua tulisan, dua kitab fi syahi ajaib sifatil qalbi, yaitu di dalam syarah, di dalam keterangan penjelasan tentang keajaiban dan sifat-sifat hati, wa akhlaqihi dan tata kramanya hati, akhlaknya hati, wa kitaban dan kitab yang kedua fi kaifiyati riyadhatil qalbi, di dalam tata cara mendidik hati. Riyadhah itu mendidik apa tapa, kalau orang riyadhah itu bertapa, kalau itu mendidik sebetulnya, mengelatih hati lah. Riyadhah itu bisa mengartikan mengelatih, membiasakan kebaikan-kebaikan untuk hatinya dan lain-lain. Wa tahdhibi akhlaqi, dan membersihkan akhlaknya hati. Wa tahdhibi akhlaqi, dan membersihkan akhlaknya hati. Tsumma nandafi'u, kemudian aku susulkan ba'da dzalika, setelah keterangan kitab ini tadi, atau fala buta'an nukati mengalih kitab ini fi tafsil mulikati, di dalam menerangkan tentang perincian tentang penghancur, sesuatu hal yang menghancurkan, wal munziati, dan sesuatu hal yang dapat menyelamatkan. Falnadkuru, maka aku menyebutkan al-ana, di dalam sekarang ini, min syarhi ajaibil qalbi, di dalam syarah menerangkan tentang keajaiban, beberapa keajaiban hati. Bituru bitorike, dengan beberapa jalan. Bitoriki dorbil amfali, dengan beberapa jalan memberikan beberapa contoh. Ma yukarribu min afma, ing barang yukarribu anda ketika bahwa min afam, yaitu sesuatu hal yang dapat mendekatkan untuk bisa gampang dipahami. Di sini akan aku terangkan tentang keajaiban hati dengan jalan saya memberikan contoh-contoh, yang contoh tadi dapat mempermudah untuk kita memahami tentang keajaiban hati tadi. Jadi kemarin itu baru apa namanya?
baru mukadimah itu belum katanya. Ini belum mendetailnya ini. Fa inna taswiha kromono saat temene utawi mertelake menjelaskan diajabi dengan keajaiban-keajaiban hati wasrorhi dan rahasia-rahasia hati ad-dakhilati yang masuk apa asror fi jumlati alamil matri yang dalam jumlah alam malaikat iku mimma setengah barang termasuk sebagian barang yakilu yang tumpul sulit ngantarihi dari menemukan ma apa aktaruhami kebanyakan kefahaman karena sesungguhnya menjelaskan tentang keajaiban hati dan rahasia-rahasia hati yang masuk ke dalam alam malakut ke alam malaikat itu termasuk yang sangat susah sekali untuk dipahami. Maka Imam Ghazali sengaja menyebutkan menerangkan itu nanti diberikan tamsil. Jadi contoh-contoh biar gampang dipahami. Nah, sekarang mulai membahas bayanu makna nafsi warruhi wal qalbi wal aqli wa ma huwa mumratu bi hadzal asami. Bayanul makna bismillahirrahmanirrahim bayanu manal nafsi utawi iki iku bab kang menerangkan maknane artine nafsu warruhi lan ruh wal qalbi lan ati wal aqli lan akal wa ma huwa al muradu bi hadzal asami dan sesuatu hal yang dikendaki tentang nama-nama ini. Imam Ghazali pertama kali ini akan menerangkan tentang nafsu itu apa, ruh itu apa, hati itu apa, akal itu apa. Jadi membahas tentang empat ya, makna arti nafsu, arti ruh, makna hati, dan makna akal, dan yang dikendaki dengan nama-nama ini. Kalau ngomong hati itu apa sebetulnya hati sih? Kalau kita berbicara akal itu apa sih akal sih? Gitu. Kalau bicara roh itu apa sih roh? Bedanya akal sama roh itu apa? Bedanya hati sama roh itu apa? Ini Imam Ghazali akan menerangkan bab ini. Lam ngerti sapa sira anna hadil asma satamane ikilah pira-pira jeneng. Sifate asma arba ati kang papat apa asma iku tustamalu den gunake asma fi hadil abab ing dalem pira-pira ing dalem ikilah pira-pira bab. Ketahuilah sesungguhnya nama-nama yang empat ini itu digunakan di dalam beberapa bab ini. Wa yaqillu fi fuqul ulama wa yaqillu sedikit sitik banget fi fukhul ulama ing dalem jagone para ulama di dalam golongan para ulama siapa man orang yuhitu yang menguasai sapa wong meliputi itu menguasai bihadil asma'i asami kelawan ikilah beberapa nama dan sangat sedikit jagonya para ulama pendekarnya para ulama itu yang mengetahui tentang empat macam ini itu sangat sedikit. Definisi ruh itu apa itu sangat sedikit pak. Pinter ngajinya, hafal Quran. Ditanya ruh sama bedanya ruh sama hati, nggak ngerti. Ceramahnya tiap hari kemana-mana penuh. Ditanya akal dan hati aja nggak ngerti bedanya, gitu loh. Ini makanya Imam Ghazali menerangkan sangat sedikit jagonya ulama, pendekarnya ulama, hebat-hebatnya ulama yang mengetahui tentang empat macam nama ini itu sangat sedikit. Waktilah fimaniya dan perbedaan di antara empat ini itu sangat sedikit yang tahu. Itu loh. Wahududiyah dan batasan-batasan asami, hadil asami, wa musammayatiyah dan sesuatu hal yang diberi nama dengan empat nama ini itu sangat sedikit. Kayak apa ini nanti gitu kan? Berarti kalau bapak tahu berarti bapak pinter. Belum tentu pak yang ceramah di TV itu ngajinya penuh jadwal gitu ditanya empat ini belum tentu tahu juga. Yang gelami udah anu duluan. Kalau nggak percaya besok kalau ada ustaz ditanya aja. Ada ustaz di sini udah pak pengen tahu bedanya akal, ruh, sama hati itu apa? Ini Imam Ghazali bener nggak? Buktikan saja.
ceramahnya pinter. Ditanya empat ini, bingung saya pak itu. Bedanya nafsu, apa jiwa, roh, hati, akal itu apa? Imam Ghazali sudah tahu dulu kan. Zaman Imam Ghazali aja seperti itu, apalagi zaman sekarang gitu loh pak. Apalagi benci sama kitab Ihya, apalagi benci sama Imam Ghazali. Imam Ghazali dikucatin, ya gak ngerti nafsu itu apa, roh itu apa, qalbu itu apa. Wa aktsarul aghaliti anapun utawi akakai kesalahan, pira-pira kesalahan iku mang syawa utawi nggon tukule aghalit iku aljahlu, bodoh bimana hadzal asami kelawan mana ikilah nama, beberapa nama. Dan kebanyakan kesalahan mereka itu dia tidak tahu dari mana sih timbulnya kedua sifat ini, nama-nama sifat ini. Dan kebanyakan dari kesalahan apa? Kesalahan mereka itu timbulnya karena dari bodoh. Bodoh apa? Bimakna hadzal asami, tidak mengerti tentang makna arti perbedaan empat ini. Wastiroqiyah dan bersamaannya nama empat orang ini, empat nama ini. Kadang-kadang nama itu kadang-kadang sama, Pak. Nanti dikedaki nafsu itu ya qalb, kadang-kadang dikesangi akal itu ya hati. Allah kadang-kadang mengendaki akal. Afala yafqahun. Kok kan mikir? Tafakkarun kadang-kadang mengendaki hati atau mengendaki akal? Afala taqilun. Itu mengendaki akal apa hati? Ini akal apa hati? Tapi semua ngomong, apa kamu enggak berpikir? Berarti mengendaki hati atau akal? Itu. Wastiraqiya baina musammayatin mukhtalifatin. Dan istiraqnya, persekutuannya nama-nama ini antara beberapa sesuatu yang diberi nama dengan empat ini yang berbeda-beda. Wa nahnu nusyariku fi man hadzal asami, wa utawi saya Imam Ghazali iku nusyariku menerangkan siapa yang sun fi man hadzal asami ing dalem maknane ikilah piro-piro jeneng ma ing bare ya taklukan bergono apa ma bi koordinat kelawan tujuan kita. Dan di sini aku Imam Ghazali ingin menerangkan tentang makna empat ini dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan apa yang aku tujukan, yang aku kehendaki nanti, yang aku kehendaki. Aku akan menerangkan tentang empat nama ini untuk menerangkan kepada kita semua sesuatu hal yang berhubungan dengan pembahasan ini di kitab ini. Jadi Imam Ghazali akan menerangkan makna roh, makna apa? Hati, makna akal, sesuai dengan tujuan Imam Ghazali di, untuk supaya kita mengerti. Al-lafdul awaluna, al-lafdul atau utawi lafad yang pertama, al-lafdul utawi afad al-awul kang dingin opo lafad, lafad yang pertama lafdul qalbi iku lafdul qalbi lafad ati. Ati, lafat ati, ati itu apa? Hati itu pak. Wahwa utawi lafdul qalbi iku yutlaku dan ucapake opo lafdul qalbi li makna ini maring dua makna. Kalau kita mengatakan ati, ati itu mengandung dua makna, dua arti. Ahaduma utawi salah si jinim ayani ini itu ahlamu as-sonaubari. Yang dinamakan hati itu adalah daging as-sonaubari, sanubari. Hati sanubari, hati yang berbentuk seperti buah sanubari. Sanubari itu buah pak, makanya hati sanubari. Yang pertama arti, tentang arti-arti. Pertama ada arti itu berarti dengan makna as-sau as-sonau bari surah amat. Hati sanubari. It asyaklu yaitu bentuk
sifate asyaklu al muwadda'u yang diletakkan fil janibil asari ing dalem arah al aisari kiwo yang kiri, yaitu sesuatu bentuk, suatu tubuh, suatu bentuk, suatu apa ya Pak ya, sakel itu suatu sesuatu yang diletakkan di arah kiri minas sodri dari dada. Jadi hati itu ditaruh di kiri, hati sonubar itu di kiri. Wahwa utawi lahmu sonaubariu iku lahmun mahsusun, itu lahmun daging mahsusun yang istimewa. Wafi batin dan di dalam jerone, di dalam dalamnya hati tajwifun, wafi batilan iku tetap yang dalam jerone hati tajwifun ono bolong. Di dalam hati itu ada lubang Pak. Jadi hati itu punya istimewa, ada hati di dalamnya itu ada lubang. Wafi dalika tajwis, ada lubang kecil, dan di dalam lubang kecil tadi, wafi dalika tajwis, dan di dalam lubang bolongan tadi, lubang kecil tadi, damun, ada darah aswadun yang hitam. Jadi manusia itu ada hati, di dalam hati itu ada lubangnya kecil banget, itu ada darah hitamnya Pak. Wahuwa huwa memba'ur ruh, huwa utawi lahmul maksusun wafi batini tajwifun itu memba'ur ruhi, tempat ruh, tempat bersemayanya ruh, tempat tumbuhnya ruh, tempat bernaungnya ruh. Wa mahdinuhu, dan tempat simpanan ruh. Nah di dalam hati tadi ruh itu di situ Pak. Baru tahu ya? Baru tahu kita. Ruh itu berada di dalam tengah hati, di lubang hati. Ada lubang kecil, ada darahnya hitam, itu letak ruh di situ. Makanya cabut, rambut dicabut sakit, tapi itu bukan ruhnya. Ruhnya tetap ada Pak di dalam. Nah, nanti gambarannya kayak apa? Ruh itu nanti digambarkan di sini. Kayaknya sampai pagi nih kayaknya ini. Ini baru dikit banget nih. Ntar dibabkan sampai bab ruh. Walasana orang arep pake sapa ingsun, Imam Ghazali. Walasana orang ana sapa ingsun iku naksidunya kaja sapa ingsun ana ing dalem saiki syarha saklihi ing nerangake bentuke ati wa kaifiyati lan cara-carane atau kaifiahnya ati. Itiya ta'alaku krana berhubungan apa saklihi, itiya ta'alaku krana berhubungan bi kelawan saklihi apa ghurdul attibai sejane para dokter. Tapi aku Imam Ghazali sekarang ini tidak membahas tentang ati sanubari itu. Tidak membahas tentang bentuk ati yang seperti buah sanubari, tidak membahas bagaimana ati itu. Karena itu berhubungan dengan kedokteran, dengan para dokter kalau yang kayak gitu. Oh, ini artinya baru luka. Oh, ini artinya ada kankernya. Itu urusan dokter. Imam Ghazali enggak membahas itu. Jadi kalau tanya kanker jangan tanya Imam Ghazali, di sini enggak ada nanti. Tanya Pak dokter ya. Itu kan di rumah sakit banyak nih, kanker itu apa gitu. Itu urusan dokter. Bentuknya hatinya kayak orang ini Pak, ini kayak apa ini? Ini tanya orang. Oh ini hatinya dimakan rayap ini Pak, dan lain-lain. Itu dokter urusannya. Ini karena itu tujuan para dokter seperti itu, mengetahui bentuk hati, mengetahui nanti seperti apa. Oh ini hati itu lembek, gak ada tulangnya umpama gitu. Itu dokter. Walaya ta'alu bi al-agradul diniyatu, walaya ta'alu kan orang berhubungan bi kelawan syaklihi tadi apa ala gradul diniyatu, yaitu tujuane para dokter agama. Karena yang seperti itu bukan tujuan para dokter agama, bukan seperti itu. Bukan bentuk hati, bahasa bukan itu. Wa hadzal qalbu mawjudun wa ini. Karena apa? Kalau cuma hati yang berbentuk kayak sanubari tadi, kayak buah sanubari tadi, wa hadzal qalbu itu mawjudun, ditemukan lil baimi pada hewan. Kalau hati yang cuma bentuknya doang yang dibahas, kayak buah sanubari,
terus bagaimana hati? Oh, hati tumpuk. Oh, dimakan enak umpama. Oh, gizinya banyak. Itu pun hewan juga punya apa hati itu. Jadi enggak perlu dibahas oh, hewan ada itu. Ini bahas manusia, Pak. Abang enggak cari itu bahas kita. Oh, iya. Itu kalau bahas hewan hatinya hewan itu urusan dokter itu gitu loh, Pak. Imam Ghazali ngomong begitu. Makanya itu mah hati yang hati biasa itulah, bukan istimewa, karena itu dokter pembahasannya, bukan itu pembahasan tentang dokternya, dokter apa, tentang tujuan dokter badan, bukan dokter agama. Balu apa judulnya mati, bahkan hati yang seperti itu ada, orang mati ya punya hati, hatinya masih pada lihat. Tapi ada hati yang tafakoh, hati yang bisa faham, orang mati wis ora iso, enggak bisa lagi. Makanya enggak dibahas Imam Ghazali. Wa nahnu idza atlaqna lafdzul qalbi wa nahnu atabanu tapi ingsun Imam Ghazali iku tu atlaqna dalam nalikane ngucapake sapa ingsun lafdzul qalbi ing lafat ati fi hadzal kitab ing dalam kitab iku lam nakni ulang arepe sapa ingsun Ghazali bihi kelawan ati sing ana di hewan ada yang tadi-tadi itu. Saya kalau saya nanti mengatakan menyebut tentang ati, yang saya kendaki bukan ati yang dikendaki oleh dokter. Dibahas bukan itu. Fainahu qit'atul lahmin, karena yang kalau cuma ati sono bari tadi yang bentuknya kayak buah tadi, empuk dan lain-lain, itu qit'atul lahmin yaitu hanya sepotong daging la qadrulahu yang tidak memiliki keistimewaan. Kalau cuma daging seperti itu pun beli 2.500 dapat. Coba nyebeli ayam nih Pak Sunar nih. Dapat beli 2.500 ati ayam satu. Itu enggak ada manfaatnya, Mas. Sepele doang kalau itulah. Itu istilahnya loh, Pak. Jadi enggak dibahas itulah. Karena itu tidak memiliki keistimewaan, enggak memiliki kedudukan, kalau cuma bahas loh itu airnya hati, enggak ada istimewanya sama sekali. Tapi bagi dokter ada keistimewaan. Karena bisa menyembuhkan orang. Tapi bagi kepentingan akhirat, bagi dokter agama itu enggak ada kedudukannya. Enggak ada nilainya. Wa huwa min alamil mulki, adapun utawi ati sanubari yang seperti itu tadi itu min alamil mulki, saking alam atau keraton bumi. Kalau itu sih cuma ada di kerajaan bumi ini ati yang seperti itu. Wa syahadati, dan alam yang bisa dilihat. Kalau ati seperti itu bisa dilihat, enggak usah perlu repot-repot, Pak. Pokoknya kalau ati itu enggak ada tulangnya, kan gitu kan. Pernah, Pak, nemuin nyebelah ayam kok ada tulangnya gitu atinya? Eh? Sabotase sama yang nyembelih ayam itu berarti kalau ada tulangnya. Itu trikuhul baimu, itu trikuhul krono nemoni ing ati kitngata lahmin lakotra lahu lahu opo ala baimu hewan. Karena hewan pun bisa melihat ati yang seperti itu, Pak. Coba kalau Pak gak percaya, ikan arwan, ati ikan apa? Ikan buaya, Bapak. Ati ayam di aligator itu dipotong, dikasihkan, dimakan dia. Kalau gitu pun hewan bisa ngelihat kok, nggak usah dibahas lah gitu. Ngomong ayam aja bisa ngelihat itu, coba goreng ati, dilempar ayam, patok. Kucing aja bisa ngelihat, asu aja bisa ngelihat itu, anjing aja bisa ngelihat. Kalau cuma yang itu bahas itu. Mau ngomong apa, Pak? Kalau ngomong anjing, mau ngomong apa kita? Bahasa halusnya apa itu? Eh? Ya susah, Pak. Ya asu gitu, anjing ya anjing, babi ya babi. Maksud, bagaimana tata krama sama babi opo ya? Bingung saya, enggak ada. Emang nyebutnya harus begitu di sini. Nanti kata-kata itu kadang dipakai Imam Ghazali masalahnya di sini. Nanti ada yang dipakai-pakai kata-kata itu. Jadi nanti kalau ngomong anjing, ya anjing, Pak. Jangan dilarang lo ya. Kabur saya kalau dilarang, udah berhenti aja. Gak usah jadi ngaji, gitu. Bihasatil basori, dengan panca indera, dengan rasa panca indera penglihatan. Fadlan apalagi nganil adami dari anak Adam. Wong hewan aja bisa ngelihat hati yang seperti itu, apalagi manusia.
Jadi nggak perlu dibahas lah, itu biar dibahas para dokter. Itu kalau berhubungan dengan agama itu nggak ada kedudukan di dalam agama masalahnya. Gitu. Wal mana tani ataupun utawi mana yang kedua, wa utawi mana tani, iku latifatun, sesuatu hal yang lembut, robaniyatun yang bersifat ketuhanan. Jadi ati itu tadi adalah seperti bentuk buah sanubari. Sekedua, arti ati adalah walatifatun robaniyatun, sesuatu yang lembut yang bersifat ketuhanan. Itu ati. Ruhaniyatun, yang bersifat ruhaniyah. Ati itu sesuatu yang lembut yang tidak nampak, sifatnya sifat ketuhanan. Kalau ditanya nanti kayak gitu, ati itu apa? Sesuatu yang lembut yang sifatnya roh, yang bersifat ketuhanan. Ati itu apa? Ati itu adalah sesuatu yang berbentuk kayak buah sanubari. Itu jawabannya kayak gitu. Berarti kita udah tahu nih perincian ati. Sekarang yang kedua, ati itu sesuatu yang sangat lembut, kalau robaniyatun itu sesuatu hal yang diketahui hanya Allah, bangsa ketuhanan, sesuatu hal yang hanya dapat diketahui oleh pencipta kita, Tuhan kita, oleh Allah, itu robaniyah. Ati adalah sesuatu hal yang sangat lembut yang hanya diketahui oleh Tuhan yang bersifat roh. Jadi nanti kalau tak tes, ada ujiannya gak kira-kira ini Pak Dokter? Ada ujiannya gak besok? Ada semester awal, semester dua ujian gak? Kabur. Gak lulus semua nanti. Termasuk yang baca gak lulus, lupa. Udah gak cek kitabnya juga lupa. Ya. Robaniyatun. Sifat yang sangat lembut adalah sesuatu yang sangat lembut yang hanya dapat diketahui oleh Tuhan, oleh Allah, juga sifatnya adalah ruhaniyah, tidak nampak, tidak terlihatlah ruhaniyah itu. Laha iku tekep duwe latifatun robaniyatun bihadal qalbi yang telah menikati aljismaniyati yang bosa jim tangalukun utawi berhubungan. Nah, ati yang bersifat robaniyah, ruhaniyah dan latifatun nanti yang lembut tadi, ini berhubungan, ada hubungannya dengan ati yang nampak tadi loh Pak. Itu ada hubungan. Jadi ati yang kelihatan dokter tadi, yang kelihatan tadi, itu ada hubungannya dengan robaniyah ini. Hubungannya seperti apa? Watil kal latifatu ya hakikatul insan. Watil kal latifatu adapun utawi yang lembut tadi, sesuatu yang sangat lembut tadi, itu hakikatul insan. Itu adalah kenyataan manusia. Hakikatnya manusia itu ya itu hati itu tadi sebetulnya. Yang dinamakan manusia itu bukan mata kita ini Pak. Yang dinamakan manusia bermanusia adalah latifah tadi. Makanya kalau latifahnya itu hilang, bukan manusia lagi. Oh manusia pun di sini ada empat kok masih ngamili orang terus itu mama itu ya, itu bukan manusia lagi Pak. Itu hakikatnya manusia hilang. Luditnya udah miliaran kok masih korupsi, itu sudah bukan dinamakan manusia. Hakikatnya dia bentuknya manusia, tapi hakikatnya bukan manusia, itu hewan. Makanya dinamakan latifah tadi itu hakikat manusia. Apakah hakikat manusia ada sesuatu hal yang sangat tidak nampak yang bersifat ketuhanan, yang bersifat rohaniyah, yaitu ati. Itu hakikat manusia. Loh, kalau manusia enggak punya ati, makanya tidak dikatakan manusia. Manusia kalau enggak punya kasih sayang, itu manusia. Makanya balhum adzal, dia lebih sesat dari manusia, dia lebih jelek daripada
hewan. Kal an'am. Ulai kal an'am bal hum adzal. Mereka bagaikan rojo koyo, bahkan hewan, bahkan dia lebih jelek dari hewan. Ya, kalau manusia artinya sudah hilang, itu namanya bukan manusia lagi. Dikatakan manusia bukan, dikatakan hewan buang, karena lebih jelek dari hewan. Apa itu? Makanya jangan sampai menjadi manusia ini kehilangan hakikat kita. Jati diri hakikat manusia itu apa? Adalah orang yang punya hati. Itu hakikat manusia. Manusia enggak punya belas kasih sayang itu bukan manusia. Manusia enggak punya sama sekali iba kepada orang lain itu bukan manusia. Orang manusia kok enggak bisa bedakan ini anak orang ini anak hewan, enggak bisa. Itu bukan manusia, Pak. Hakikat manusia hilang. Hakikat dari diri manusia berarti hewan hilang kalau orang saya tadi latifahnya tadi hilang dalam jiwanya. Wa huwa al-mudriku, wa huwa tawi latifah tadi al-mudriku kang nemu, al-alimu yang alim, al-anifu yang makrifat, minal insani yang ada dari manusia. Dan sesuatu yang latifah yang tidak nampak itulah yang bisa menemukan sesuatu, dialah yang bisa makrifat kepada Allah. Jadi kalau pengen makrifat ya harus mengetahui hati benar, Pak. Karena hati itulah yang menjadikan yang bisa makrifat kepada Allah itu bukan mata kita. Kalau mata kita nanti di akhirat melihat Allah. Dan berhadis kan nanti di akhirat kita akan melihat Allah dengan mata telanjang begini sebagaimana ketika kita melihat rembulan. Tapi kalau di dunia pakai kolep hati, Pak. Maka kalau ulama-ulama tasawuf nanti mengatakan saya melihat Allah itu pakai hati, itu bukan melihat begini nih. Saya melihat Allah kan bahasa itu ya, Allah di tasawuf, ana anzurullah, saya melihat Allah dan lain. Itu pakai hatinya, Pak. Dikit lagi. Wa huwa al-mukhatabu dan mutawi al-latifa iku al-mukhatabu kang den khitopi yang diberikan perintah. Wal mu'aqabu dan yang disiksa, wal mu'atabu dan yang dicaci, wal mutalabu dan nanti yang akan dituntut oleh Allah. Walahalan itu kedua latifah tadi ala qotun utawi ana hubungan mangal qalbil jismani dengan ati jasmani. Jadi yang nanti ati yang latifah tadi adalah yang makrifat kepada Allah, yang nanti dituntut oleh Allah, yang nanti disiksa oleh Allah, yang nanti dicaci oleh Allah, yang nanti akan pertanggungjawabannya oleh Allah. Kalau pemimpinnya ditangkap, kira-kira Pak, rakyatnya masih jadi rakyatnya yang ditangkap tadi atau jadi rakyatnya orang yang nangkep? Sini dijajah, Indonesia dijajah oleh Jepang. Rakyat sini enggak punya pemimpin. Kira-kira kita itu raja kita apa? Pemimpin kita siapa? Ya orang Jepang. Lah kalau artinya sudah kena ya tubuh kita ini sebetulnya hanya ngikut karena dulu yang perintah hati. Makanya kalau Bapak ada orang yang diperintah korupsi, kenapa yang diperintahkan ditangkap juga, yang perintahkan ditangkap? Sama, Pak. Besok ketika LTT perintah kepada kita untuk bermaksiat, kemudian kita maksiat, maka tangannya ikut disiksa juga besok. Karena perintah kepada tangan. Tangan mau lagi. Mata mau lagi. Mata yang digebukin, tubuh yang digebukin, karena itu perintah hati mau. Memang tidak bisa menolak. Waqad tahayyarat uqulu aktsaril khalqi fi idraki wajhi ala qatihi. Waqad tahayyara monggo teman-teman wis bingung, apa uqulu aktsaril khalqi akale sebagian banyak makhluk fi idraki wajhi ala qatihi di dalam menemukan arah hubungannya ati. Tadi. Jadi ati yang tidak nampak tadi berhubungan dengan ati yang nampak. Nah, kebanyakan manusia bingung untuk mikir gitu. Ah, kayak apa sih hubungannya lho, Pak gitu. Seperti kita bingung, bagaimana hubungannya apa sih hati yang kelihatan dengan yang rohani yang tadi?
Fa inna ta'alluka ta'allukahu kana satemene utawi hubungane ati latifah mau bi kelawan ati sanubari mau iku yudhi ajismani tadi yudhi nyerupani apa ta'alluk mau ta'allukul aradi kaya dene ta'alluke sifat kang anyar teko dari sesuatu sifat apa ya manusia itu punya perangai ya yaitu sebagaimana hubungannya perangai seseorang bil aslami dengan tubuh wal ausofi dan suatu sifat bil mausufati dengan yang disifati. Kita kok seneng ngaji itu berarti di dalam hati kita ada sesuatu pak. Ada orang yang gak seneng ngaji berarti di dalam hatinya ada sesuatu. Nah sesuatu itu berhubungan. Nah hubungannya bagaimana? Ya itulah ketika ada orang kok mau berbuat baik sama-sama makan nasi padang sarapan yang satu setelah sarapan menuju ke pengajian yang satu setelah sarapan tidur yang satu setelah sarapan malah kerjanya ngerampok nyupet jambret sama-sama nasi padang berarti karena di dalam hatinya tadi ada sesuatu yang ada di dalam hatinya yang beda dengan temannya tadi. Ada perbedaan antara ketiga orang tadi di dalam hatinya. Sehingga muncullah yang satu setelah makan nasi padang tidur, yang satu ngaji, yang satu ngerampok. Itu. Au ta'alluqal musta'mili lil alati atau hubungannya dengan orang yang berbuat dengan alatnya. Jadi hati itu perintah langsung jalan, Pak. Perintah mata langsung jalan, perintah tangan langsung gerak. Itu yang perintah hati. Mukul, pukul. Suruh minum, minum. Itu perintah hati terus. Suruh maling, maling. Suruh rampok, rampok. Dan lain-lain. Au ta'alluqal mutamakkini bil makani atau berhubungan dengan orang yang berada di satu tempat dengan tempatnya. Gambarannya seperti itu. Wa syarhu dzalika mimma yatabaqahu li maknaini ila akhirih. Alhamdulillah. Ini takutnya nanggung. Jadi sampai situ sampai pada wa syarhu dzalika mimma yatawaqqahu lima nayaini. Jadi nanti itu akan menerangkan tentang keterangan tentang ta'alluqnya hati karena dua hal. Ya. Tuh. Kalau bahasa hati sudah jelas ya bahwa hati itu yang satu dengan makna saunobari berbentuk seperti buah sanobari, yang kedua ada latifatun, robaniyatun, ruhaniyatun. Yaitu hati adalah sesuatu hal yang lembut, yang tidak nampak, yang bersifat ruhaniyah, yang hanya diketahui oleh Tuhannya. Maka kalau ada ngomong, kamu pengkhianat, kamu munafik, kamu itu mengambil alih tugas Allah. Yang mengetahui hati itu Allah. Jangan pernah menilai seseorang. Karena yang mengetahui hati Allah. Kalau yang mengetahui hati Allah itu bukan kaki kita. Sifat hati itu adalah robaniyah. Hanya diketahui oleh zat pembuat hati itu sendiri, bukan kita. Maka kita tidak bisa menyimpulkan orang lain itu ahli neraka, orang lain itu ahli surga, enggak bisa. Kalau ada orang yang mencak-mencak seperti itu, mengpulkamirkan dirinya benar, ahli surga, yang lain bid'ah, ahli neraka, itu mengambil alih tugas Allah. Ahli neraka surga itu ditentukan bukan yang lain, masih banyak hal. Dari husnul khotimahnya meninggal dunia, bisa jadi kan kita gak ngerti. Itu sifatnya robaniyah. Khusnul khotimah robaniyah juga sama. Sifatnya adalah ketuhanan.
Nanti sifatnya ketuhanan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa yanfa'una wa karramna sina. Allahumma yassir kama 'allamtana faratutu laina 'inda hajatina ilayhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam. Subhanaka rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma fakkir wa tawfiq. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati nah.